di game inilah dimana seharusnya game ini Naruto yang muncul adalah Kurohige. Asli aneh juga loh, saya lihat tuh kok ini Kurohige, kan ini game Naruto aja muncul Kurohige. Ya udahlah, mungkin lagi ada event Naruto X One Piece. Iyalah. Jadi ini Nino Bros, kita lanjut lagi di Nino Bros. Dan juga di sini kita bakal gacha buat dapatin yang namanya Indra. Gacha scroll sampai paling kanan dan ada Indra. Jadi disinilah Indra yang salah satu karakter terbaru di sini yang masih belum kita dapatkan. Mungkin kalian entah sudah gacha apa belum, yang pasti kalau saya sendiri sih belum. Mana ya Indra ya? Kita cari kalau sih di elemennya ke-8 nih. Nah ini nih. Wah keren sih Indra. Jadi saya mau gacha ini, dapat nggak dapat gacha sampai habis. Karena di sini kan kita mode sultan langsung. Wah semua kalian juga dapat. Oke kita langsung saja, kita bakal gacha-gacha. No gacha no party. Kita buka mail. Lem dulu. Oke 50.000. Bakal saya redeem yang masih belum kemarin. Langsung saja di sini kalian sudah pilih Indra. Kita pencet aja dengan teori slow. Pencet. Oke, sudah kita langsung pencet yang pertama 10.000. Oh, kalau kita tulisan di sini Kenshin Uchiha 2 kali panen. Duit Zabuza Obito lumayan. Kalau kita lihat di sini ini ada 140, berarti harus 140 kali gacha lagi kalau mau dapat. Tapi tenang, gold kita ada 9,5M. Sangat banyak sekali. Waduh, panen si Uchiha lagi. Oke, Karin. Satu, dapat bintang 5 adalah Karin. Apakah bagus? Enggak ya. Oke, dapat Suigetsu. Masih kurang bagus. Padahal kalau mau cepat sih bisa. Caranya auto ya, biar gak capek nih. Jadi kiri-kiri, kanan-kiri, kanan. Bagaimana caranya? Apakah kita perlu auto? Terserah kalian sih. Kalau kalian nggak mau pencet-pencet gini, kalian bisa pakai auto. Oke, kalau begitu kita bakal coba nyalain autonya ya. Seperti biasa, saya menggunakan auto clicker. Oke, ini dia ya. Jadi saya pakai auto clicker. Maaf kalau ini ada sedikit rada error ya tadi. Udah, nggak apa-apa ya. Ini nggak terlalu aneh juga. Oke, langsung saja kita bakal mulai. Jalankan yang pertama 2000 di sini. Tak. Oke, di sini. Boom. Langsung jalankan. Dan disinilah kita terjadi yang namanya spam. Tapi ulang, ternyata di sini lagi pindah, tak, tak. Gitu. Tricks of streak. Dan kita tinggal nunggu sampai dapat yang kita inginkan, yaitu adalah Indra. Bagaimana cara kita tahu Indra ya, diperkirakan lah. Wah asyik loh, sampai ngelak nih dengan kecepatan. Indra dapat gak tadi? Kalau saya lihat dari gambar depan gak tadi? Kalau kalian lihat di sekitar waktu 55, enggak juga ya, enggak. Kayaknya udah dapat dah. Seharusnya udah dapat nih. Kalau saya nebak ya, seharusnya sudah dapat Indra. Udah gacha sampai 99, asli sangat cepet. Nah kan, udah dapat Indra. Cuman apakah gacha lagi bang? Gacha lah, gold banyak. Wah, sombong. Ya kita gacha ya, 9, 2, sampai 10 kali, 3, 4, gambar jorok, 4, 5, berapa kali udah dapat kita Indranya? 6, 7, 8, 9, 10, bonus ke saya lagi. Oke udah. Oke udah, sip, cukup. Dapat 2 Indra. Oke di sini kita sudah dapat Indranya. Langsung saja kita bakal mulai the theory of the upgrade. Bentar ya, kita ulang. Oke, sudah ya. Jadi di sini udah aman lagi error layar kiri kanannya. Jadi kita bisa tenang nih buat upgrade yang namanya The Power of the Indra. Saya penasaran sih untuk Indra ini keluarnya gimana? Apakah bakal keluar Susanoo kah? Atau keluar gimana? Kita bakal lihat ya. Karena kalau kita lihat dari gambarnya di bawah ini, itu ada gambar-gambar Susanoo. Oke, sepertinya level 80 udah cukup gitu. Enggak apa-apa lah, 100 orang-orang. Sini juga ada Rising Star. Kalau bisa upgrade kalau mau. Nanti aja dulu, saya mau coba main. Kemarin udah Boruto, saya mau coba Indra. Elemennya. Kita masih menggunakan satu. Kita taruh di depan, bisa gak? Taruh lagi di sini. Paskan di sini. Paskan di sini. Nah, kan bisa. Asyik, gak apa-apa, gak pas buat masuk. Nah, deh. Paskan di sini, di atas berarti. Tak. Di atas, bentar. Boom. Aduh, gimana ini? Nah, kan
susah kali ngepasinnya bulat-bulatnya gitu. So, kita lihat Indra. Wah, asli Indra baru masuk. Indra. Ngesaringannya apa itu langsung enggak luar nalar, layarnya penuh deh. Oh, sampai di sini ke garis. Kita mau coba arena ya, saya penasaran nih. Kalau itu baru adventure-nya, kalau arena gimana nih Indra? Kita lihat nih, beneran semua loh kena. The real of Indra, boom. Oke, ada satu yang lepas nih, ada satu lepas. Itu baru nge-skill deh seharusnya. Wut, itu Susano. Wut. Susano, keren. Nih, kalian lihat. Ini area, boom. Masih ada yang satu hidup. Nih, kalian lihat di Susano nih. Oke, skill Musana, skill Susano. Wah, asli Susano. Game-nya full. Oh. Aguyanya juga ngeluar itu sih, tapi Susano kita turun tangan. Ya kok, siap-siap nih. Ini level 60 ya, jadi agak berat nih, lebih ngeri musuhnya. Lightning frame. Masih kuat. Oke, kagak suci, masih gak berasa. Oke nih dia boom 30.000. Ah, dia damage-nya lebih sakit tapi single target. Ini single target dan seharusnya itu. Agak suci asih Indra. Keren. Ya, kalian mau coba download silahkan ya, link deskripsi. Ngeri loh. Ini baru Indra padahal banyak masih karakter yang belum kita coba. Nanti kita bakal coba loh. Karakter-karakter barunya. Kita comboin sama Naruto nih. Nanti kita bakal level 100-in keduanya nih. Oke, Lightning Frame. Nggak rata. Oke, kita bakal coba upgrade level 100-in-nya Naruto ini dulu nih. Oke, kita bakal level 100-in. Ya sudah. Minusnya lagi itemnya nih. Item kita apa gini? Oke, nih ambil dulu. Ini ada ampo apa nih? Nanti aja dulu deh. Madara ada lagi. Madara kita udah banyak ya, jadi ini ada satu, udah 100. Mantap, Naruto sama Indra. Saya lagi dah, arena. Repress. Nih, the power of the Indra. Aduh, ini ke bawah sama Naruto-nya udah gak apa-apa dah. Kalian lihat nih, kalau Indra solonya aja sudah nge... Apalagi tambah Naruto. Tidak baik-baik aja. Yaudah, kita buka arena lagi. Wah nih, 95.000 ya, kita lihat musuhnya nih gimana. 95.000. War Orochimaru doang. Waduh, Orochimaru keren parah. Lightning Frame, nanti kita bakal coba ya Orochimaru. Edo Tensei. Waduh, apa itu damage-nya tuh Orochimaru tuh. Di atas langit masih ada langit. Kita bakal nanti gacha lanjut buat Orochimaru. Sampai jumpa di next video dan terima kasih. Mantap.